Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab kita Muhimmah fil ilmil hadith sampai pada muka surat yang ke-28. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, tiga orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya, tiada mengangkat Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Baik, kita telah membaca berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ananda baginda Siti Fatimah pada kuliah kita yang lepas. Dan kita sambung pula, ada beberapa lagi jenis manusia yang disebut dalam himpunan-himpunan hadis. Dihimpunkan maka jadilah 10 yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kita baca dulu yang 3 ni. Yang pertama, 3 golongan yang tiada diterima oleh Allah sembahyang mereka. La yaqbalullahu salatahum. Sembahyang tak diterima. Yang ni ada 2-3 hadis yang berbeza-beza orangnya. Ada hadis yang menyebutkan uququl walidain, uququl walidain, orang yang derhaka pada mak bapak. Ada hadis yang menyebutkan tentang mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Ada hadis yang menyebutkan 3 golongan yang tak diterima sembahyang itu ialah ad-dayus, suami yang dayus. Ada yang ditolak amalannya ialah qati'ur rahim, orang yang putus silaturahim. Jadi ada banyak himpunan hadis berkenaan dengan orang-orang yang ditolak amalan dia, yang tak diterima sembahyangnya. Malah sembahyangnya itu amalannya dicampak semula kepada muka dia tu. Baik. Dan tak dibawa ke langit pun. La tufattahu lahum abwaabus sama', tak terbuka pintu langit pada mereka. Bayangkan kalau Allah dah sebut la tufattahu lahum abwaabus sama', kita ni yang nak bawa amalan, tengok amalan pun kena reject, resume kena reject habis, tender kena reject habis. Yang kita duk susah hati hak reject dalam dunia, tapi tak pernah fikir pun yang kena reject di hari kiamat. Allah tolak amalan, tak ada apa nak bawa di hari kiamat. Sebab apa? Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya sehinggalah dia kembali kepada penghulunya. Hamba yang lari daripada tuan sehinggalah dia balik-balik pada tuan dia. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehinggalah redha suami kepada dia. Yang kedua yang sembahyang ditolak ialah perempuan isteri yang suami marah pada dia, tak redha dengan perbuatan dia, sehinggalah dia minta ampun balik pada suami dia. Dan yang ketiga, orang yang mabuk sehinggalah hilang mabuknya, sehinggalah hilang mabuknya. Nak berapa hari nak hilang mabuk ni? Arak tu duduk dalam badan tu 40 hari still arak. Setitik dia tu 40 hari ditolak amalan. Bayangkan satu jang, bayangkan satu gelas, bayangkan satu botol. Setitik pun 40 hari kena sebotol, mau 4 tahun. Dengan sebab minum arak. Jadi 3 golongan ini tidak diterima sembahyangnya, tidak dibawa amalannya ke langit. Baik. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima oleh Allah, ada 10 orang. 10 perkara. Lam yaqbalullah. Dia bukan tak sah. Bila Nabi kata tak diterima,
maknanya sah tapi tak diterima. Tak sah lain, amalan yang tak sah lain, yang tu reject tu. Apa dia? Semayang tak ada wuduk, yang tu tak sah. Semayang tak tutup aurat dalam semayang, koyok kain dia tak sedang, ataupun dia sedang kain terkoyok, salah kiblat, tak sah semayang. Orang buka puasa 7.35, dia buka puasa 7.30, tak sah puasa. Orang buat haji di Mekah, dia pergi buat di Pulau Batah, nah itu tak sah. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, menambahkan rukun, itu tak sah, langsung ditolak. Yang kedua, tak diterima. Tak diterima, amalan dia sah tapi tak ada pahala. Amalan dia sah tapi tak diangkat ke langit. Amalan dia sah tapi belum dihitung. Bila dia nak dihitung? Bila dia taubat. Selagi tak taubat, duk terawang-awangan, tergantung-gantung. Nak ke bumi pun tidak, nak ke langit pun tidak. Itu nama dia awang-awangan. Berapa orang? 10. Pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Sembahyang orang yang tidak berjamaah di masjid. Ini ulama-ulama bahas. Siapa nama ustaz saya? Jauh ustaz. Daripada masjid ke rumah saya 20 km. 10 km, jauh ustaz. Macam makcik ustaz, macam mana makcik pula, makcik tak pergi sembahyang jemaah di rumah, makcik duk jaga cucu. Yang kata yang kena mai sembahyang jemaah di masjid tu apa? Orang laki yang mendengar suara azan, maka tempat sembahyangnya di mana? Di masjid. Maka ulama bahas lagi, zaman sekarang ni suara azan di mana? Kena speaker ni, beli ke Australia pula, 5 km berdengar. Maka azan yang didengari dengan suara asli daripada muazzin, maka kena datang ke masjid. Sebab tu dulu-dulu orang sembahyang atas menara, apa nama, azan di atas menara, ataupun dia naik atas bukit, ataupun dia naik atas sutuh, ataupun dia naik atas bumbung. Macam satu masjid di Australia tu, saya pergi ceramah satu masjid di Australia tu, dia tak ada macam kita ni, panjang menara satu masjid tu. Saya tengok Tok Bilal tu, dia naik keluar ke pintu, naik, rupanya dia duduk bang atas bumbung, atas sutuh, atas beranda tingkat atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Pakistan duduk bang atas. Macam kita ni, tak payah dah, kita guna speaker atas. Dewang pula naik tangga, naik tangga menara tu, sampai di atas, Allahu Akbar, suara asli yang tak menggunakan pembesar. Maka hak dengar di bawah ni, di mana semayang dia? Semayang di masjid berjamaah. Itu nombor satu. Kalau tak mau main ustaz, duduk semayang di rumah kepada dekat sangat ustaz, sebelah aja, dengar Tok Imam baca Fatihah saja malah pi. Kita baca ni, tak diterima semayang ni. Sah tak? Sah. Tapi tak ada apa. Okey ustaz, kalau saya semayang jemaah di rumah, saya jadi imam pada isteri, pada anak-anak buat di rumah, boleh tak? Boleh. Tapi saya tak pergi masjid, boleh tak? Yang paling afdal, jemaah di masjid. Tak, jawapan dia, saya semayang jemaah di rumah. Kan saya kata tadi boleh. Hang pekak ke apa? Janji hang jemaah. Cuma mana yang paling afdal? Di masjid. Habis tu isteri bawa mai sekali. Kalau dia tak mau ikut, dia duduk semayang di rumah. Dia bukan kefarduan pada dia. Perempuan. Serupa lah. Kita baru buat korban 3 minggu, 4 minggu lepas. Contohlah. Sebulan lah lebih kurang.
buat korban. Ada orang tanya juga, ustaz, mana bagus? Korban di luar negara ke korban dalam negara yang paling bagus? Korban tempat hang sendiri, jawapan dia. Kalau korban hang dalam negeri pun, dalam negara pun, hang pergi buat korban di Johor, hang duduk di Penang, so, samalah dengan di luar negara ya. Yang paling afdalnya di mana? Dalam tempat hang, karya hang. Itu yang paling afdal. Habis itu saya buat korban di Yaman, di Palestin, harus, boleh, harus. Tapi yang paling afdal dekat tempat hang. Ha, gitu pada faham dia. Maknanya bolehlah buat di luar, boleh. Tapi yang paling afdal di sini. Hang cari makan di sini, hang kerja di sini, hang jemaah di sini, tiba-tiba hang bagi makan orang jauh. Duit hang bagi kat orang jauh, daging kamu pergi bagi kat orang jauh. Bagi hak ni dulu. Kalau saya sini pun buat, sana pun saya buat, lagi bagus. Maknanya sah lah saya buat di Palestin, hang buat di bulan pun sah. Cuma kita kata tadi yang afdalnya tempat sendiri. Itu paling afdal. Baik. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat. Cuba kita baca dalam Quran. Ada beberapa ayat yang dekat-dekat. Ayat dekat-dekat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Dia selalunya ayat di dekat-dekat. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Inna fi khalqis samawati wal ard. As-samawati wal ard. Min zakarin wa unsa. Dia dekat-dekat. Dipanggil sebagai ayat berkembang. Saling melengkapi. Selepas sembahyang, zakat. Selepas sembahyang, zakat. Sebelum perkataan sembahyang, sebelum perkataan zakat, sembahyang. Apa maksud? Sembahyang. Kamu nak diterima sembahyang? Bayar zakat. Bayar zakat, tak sembahyang, zakat tak diterima. Sembahyang, tak bayar zakat, sembahyang tak diterima. Dua-dua kena buat. Barulah diterima kedua-duanya. Ada orang yang bayar zakat, sembahyang tak. Ada orang yang puasa, sembahyang tidak. Malah ada orang yang pergi buat umrah, sembahyang tidak. Balik duduk atas kapal terbang kan sembahyang. Nak kata sembahyang hormat waktu ke apa ke, tak sembahyang. Bila kita tanya dia, pakcik tak sembahyang kan? Dia kata, saya duduk 7 hari di Mekah. 5 kali sehari sembahyang. Duduk di Masjidil Haram tu dah 500 ribu. Kali yang 7, 35 juta. Ustaz, eh? Dia duduk gelap. Jadi kalau tinggal satu sembahyang pun tak habis lagi. 3.5 juta. Kelebihan sembahyang seminggu. Ha, ni orang bengong pun kan. Dia guna kepala otak dia matematik. Eh? Maka taklah dia sembahyang. Bila tanya abang, subuh tu ni kita dah melintasi India. Kita dah boleh masuk sembahyang subuh lah ni. Tak apalah ustaz, saya ni kena seluar tadi, duduk kat airport tadi, duduk atas lantai. Tak tahu kena tak kucing ke apa, tak tahu. Saya balik lagi qada. Sampai-sampai tuan-tuan di Malaysia, bila sampai dah masuk waktu, tak sembahyang lagi. Pak siapa? Tunggu air zam-zam. Sangkut tak mana. Tak zam-zam-zam ni pun. Dia tak jadi ala kazam. Dia zam-zam ni. Duk tunggu dekat beg, duk pusing kat airport. Tak sembahyang. Kita kata pergi sembahyang dulu, tak apa. Tak apa orang saya takut tak dapat air zam-zam, orang ambil pula. Dia sanggup tak sembahyang. Janji jangan hilang air zam-zam. Itulah nilainya sembahyang tuan-tuan, bagi setengah orang. Cukup tak besar pada dia. Macam mana nak jadi hamba Allah? Sembahyang bagi dia tak penting. Sedangkan nombor satu tu penting. Macam kita. Tuan-tuan kena cakap dekat
plus cakap dekat kerajaan negeri Pulau Pinang kena ubah lah jalan tol lebuh raya tu daripada juru tu nak mai ke tempat tentuan ni. Orang nak pergi Alusta berjem, orang nak pergi Bertam berjem, nak lalu kot Batu Wek tu, Seberang Jaya tu, Sungai Dua tu, jem hak keluar daripada pulau, hak keluar pada jambatan, hak mai pada lebuh raya. Tuan-tuan kena buat satu lagi laluan daripada Kuala Lumpur serit sampai tul Sungai Dua. Yang mana nak masuk Pulau Pinang, Seberang Jaya, masuk kiri. Hak mana nak pi Lostak, nak pi Kangak apa semua tu, masuk kanan. Ni kami ni hak tak pernah nak pi ke Batu Wood bagi apa Seberang Jaya duk nganga sekali bilalah aku ni. Duk jam. Kena buatlah. Kerajaan Perak pun kena buat dah. Asal lalu terowong, accident. Asal accident terowong. Duk lalu kok bukit tu, kena lori mampus brek. Brek tak makan, posa. Rodok habis orang. Hak baru ni Tin Zadim tabuk. Duk peprak-peprak-peprak orang duk pijak Tin Zadim. Jam berapa jam entah eh. Pilah buat jalan-jalan baru. Terbit daripada Taiping, tembus sampai Gopeng. Habuan orang nak pergi ke Kuala Lumpur. Taklah jam. Duit tak ada, Ustaz Ayat. Duit tak ada apa, sukan Commonwealth hang boleh hantar. Beratus juta belanja. Tuan-tuan ingat, sukan Commonwealth tu sikit punya duit lah. Ambil duit peruntukan sukan tu, pergi buat lebuh raya baru. InsyaAllah tak jam. Dia keluar daripada ofis dia pukul 5. Dia tak sembahyang asar ke. Rumah dia di mana? Rumah di Sungai Dua. Sampai di rumah, elok bang maghrib. Dia qada asar dengan maghrib. Tiap-tiap hari macam tu. Melainkan Sabtu Ahad cuti. Bila kita tanya apa siapa tak sembahyang asar, dia kata jam lah eh. Turun-turun jambatan tu, start tang situ lah. Kata, siapa? Yalah Ustaz faham tak jam? Faham? Macam mana saya nak sembahyang saya dalam jam? Kalau hang dah tiap-tiap hari jam, pak siapa hang tak sembahyang kat pejabat hang siap-siap? Itulah jawapan dia. Sembahyang ni lagi awal daripada jam. Sembahyang ni lagi awal daripada buat hawi tu. Sembahyang tu lagi lama pada umur hang. Kalau hang dah tahu, aku ni akan beradak jam dekat highway tu, sampai di rumah 7.50, 7.45 tu kompong dah tiap-tiap hari macam tu. Hang semayang di office hang sebelum hang balik. Sebelum hang paskat ke, hang tamprin ke apa bala ke, semayang siap-siap asak lepas tu balik. Jam lah dekat highway ke, atas jambatan ke, aku dah mayasak dah. Tak apa lah. Aku habiskan dulu semayang. Aku utamakan dulu semayang. Yang ni baru betul. Lepas akad nikah buat apa? Saya ni dah tempah lah. Fotografer. Buat apa? Ni nak ambil gambar wedding. Di mana? Kat taman lah. Taman Buluh Perindu. Akad nikah gua apa? Pukul 12. Lepas tu pergi rumah kan nasi pukul 2. Janji? Pukul 3. Dan mayang zuhur lah. Hak tu nak tanya lu. Dan fotografer tu Cina orang saya, dia kan tahu apa. Dah lah memang lah dia tak tahu apa. Hang lah kena beritahu dia. Kami nak semayang lohong lu. Boleh tak buat pukul 9 pagi? 9 pagi tak ada waktu, tak ada waktu wajib. Sepatutnya begitu. Utamakan semayang dulu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, boleh tak kita letakkan keutamaan kita, imaduddin kita ialah as-solah. Jangan kita duk tak bayar zakat tapi rajin sembahyang. Ada yang zakat emas, ada hak zakat KWSP, duk bergaduh 10 ribu hak apa nama ai apa semua kena bayar zakat lah Ustaz. Duk tanya tu. Dekat 5 ustaz dia tanya.
Ustaz ni saya ni dah buat keluar ni AI Sina lah, AI Pabala semua ni, 10,000 duit ke duit SP. Ha, dapat lah ni nak tanya tu, bayar zakat tak? Ustaz tu kata bayar bila, senang cerita. Tak, tak ada, tapi duit tu baru dapat sat-sat, dia tak cukup setahun lagi. Bayarlah, duit tu dah lama dah kumpul. Baru keluar sat-sat, tapi lama dah kumpul. Bukan sat-sat dah, lama lah. Tak puas hati pula, tanya ustaz tu pula. Ustaz tu kata tak bayarlah, sebab kita buat keluar tu pun bukan saja ada benda kita nak beli. Kita ada hutang lah, apa semua lah, tak payah bayarlah. Ha, yang ni aku nak dengar. Mai pula kawan dia kata, ustaz tu kata kena bayar. Tanya lagi satu ustaz pula. Berat sangat ke RM250 daripada RM10,000? Kalau ada kata tak payah bayar, aku niat bayar juga, malam-malam lena tidur. Kena ke tak kena aku bayar, tak kira lah. RM250 je daripada RM10,000. Tapi hati tenang, jiwa tenang, seronok. Ni dah habis dah duit tu. Mai dengar ceramah hak ni kata bayar, kawan kata aku bayar, kawan ni kata aku tak kira aku bayar, dia seorang tak bayar, malam-malam duduk sehati lah. Persoalan nak bayar tak bayar tu biar ambil depa lah. Tapi kita ambil ketetapan untuk kita supaya mengambil langkah selamat, nama dia apa? Ikhtiyat. Ambil langkah ikhtiyat, aku bayar siap-siap, selesai masalah, keluar daripada khilaf. Akhirnya jiwa jadi tenang, tuan-tuan. Nombor tiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Orang yang zina ni seolah-olah dia buka baju, dia londeh kain. Apa dia tu? Dia membuka, dia membuang iman dia terlucut. Macam dia buka baju, dia buka kain, iman dia tak ada. Orang yang berzina macam tak ada iman, macam kita buka baju tak ada apa. Macam tu orang yang berzina. Kalau dia ada iman, dia takkan berzina. Tak ada iman. Allahu Akbar. Saya ni boleh buat buku cerita macam-macam, boleh buat buku tuan-tuan. Aib orang main menangis-menangis depan orang handsome, tinggi, tegak badan, sadar masuk-masuk balik bilang bilik saya, jumpa saya, menangis dulu. Dia peluk saya waktu pun rapat, badan besar. Saya tengok lagu ni, ui, dekat 6 kaki ni, 5 kaki 9, 5 kaki 10 ada. Tinggi, badan tegak, dark, tall, handsome. Ada masalah? Saya jahat, Ustaz. Saya kata saya pun jahat. Saya teruk, Ustaz. Saya pun teruk, saya kata. Saya ni banyak dosa, Ustaz. Saya pun banyak dosa, saya jawab. Saya berzina, Ustaz. Ah, yang dudah, minta maaf. Serendah lo. Dengan siapa? Ramai. Dengan siapa? Anak dara ke, janda ke, bini orang ke? Semua saya balum, Ustaz. Allahu Akbar. Saya takut Allah tak terima taubat saya, Ustaz. Inna Allah yaqbalut tauba 'abdah. Malam sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba sehinggalah belum sampai dia al-gharar, yugharir. Sebelum sampai gharar, Allah terima taubat. Sebelum sampai nyawa pada gharar, Allah terima taubat. Besar mana pun dosa bang, pilah taubat pada Allah. Hak lain-lain saya tak mau dengar. Abang dengan siapa ke apa aku tak mau dengar. Saya tak mau. Sehari saya jadi kagum, saya jadi ha,
tu dia lah saya minta ada ilmu lah. Tak payah pergi balik, cukup pergi taubat. Ada tuan-tuan, ustaz boleh awak keluar barang apa? Saya makan apa? Pemanis dan penguat. Pemanis untuk orang nampak tertarik, yang kuat bagi kuat. Tak payah makan dah kopi jantan, kopi apa tak payah. Ambil di mana? Di satu negeri. Ustaz boleh awak keluar? Saya tak pandai. Pi cari balik tuan bomo yang masukkan dalam badan kamu. Mati dah ustaz. Sekarang saya menderita ustaz. Saya menderita jiwa raga ustaz. Apa pantang dah? Makan, buat apa yang jadi pantang, insya-Allah benda tu hilang. Ada orang yang pantang dia apa? Makan pisang mas, makan. Ada yang pantang dia ialah lalu bawah penyidai. Hampir lalu bawah penyidai 10-40 kali pun tak apa. Ada pantang dia tak boleh main semayang jemaah di masjid, main semayang. Ada yang pantang dia tak boleh ziarah orang mati. Dia pergi x-ray di muka dia tuan-tuan. Di muka ni ada 19 jarum. 19 jarum yang merawat dia doktor Bangladesh. Terkejut beruk Bangladesh tu. Yang baru ni satu perempuan ada 6 ni. 2 di sini, 2 di sini, 2 di bawah. Tu hak jenis perempuan dia pasang susuk. Laki-laki pun pasang susuk, dia tambah pula untuk tenaga batin. Kemudian bila tak reti nak buang, dia mai jumpa. Saya kata itulah petua dia yang boy. Langgap petua dia. Kalau sakit ustaz, tanggunglah. Tanggung. Saya kata saya ada ubat abang saya pun sakit bang. Tapi saya tak nak mengalah dengan sakit saya. Abang janganlah mengalah kalau sakit. Macam-macam tuan-tuan yang menjurus kepada zina ni. Baik lelaki, baik perempuan, sama. Dah pakai benda ni, dah jadi teruk, dia tak reti nak buang. Zina ni pula tuan-tuan, macam-macam jenis. Zina dengan keluarga, mak, anak, adik, kakak, abang. Dua, zina dengan jiran tetangga. Jiran pergi kerja, dia masuk rumah jiran dia, pergi projek dengan isteri jiran. Ketiga, zina dengan tangan. Keempat, zina dengan mata, duk tengok benda haram. Kelima, zina dengan binatang. Keenam, zina dengan sesama jenis. Jantan dengan jantan, perempuan dengan perempuan. Ini zina juga. Kemudian berzina biasa, laki perempuan. Itu kategori biasa lah, pelacur ke apa bala tentu lah. Ini kategori dia. Jenis-jenis zina ni tuan-tuan. Bukannya satu jenis. Kemudian perbuatan yang menyerupai dosa zina. Dia tak berzina, tapi ada perbuatan dia menyerupai dosa zina. Tak sembahyang maghrib, dosa macam zina dengan mak. Bayangkan. Sekali zina 60 tahun amalan ditolak. Kena tiap-tiap hari sampai ke mati amalan tak ada. Masya Allah. Ada isteri, suami dia berzina pun tak apa, janji jangan nikah lagi. Dia jadi perangai pa. Suami kata abang nak nikah lagi. Berani buat, berani buat. Jenis menakut bini pula tak buat. Tapi tak takut dengan Tuhan.
Dengan isteri takut, dengan Tuhan tak takut. Ini dia penyakit orang kita ni. Nak nikah lagi seorang, isteri tak bagi. Berani buat? Tak buat. Tahu kat kita jaga. Siap nak. Buat kalau berani. Nak tengok ada tak ada. Takut. Tapi dengan Allah, tak takut. Dibawa hanya berzina. Perempuan lain, laki-laki lain. Sekarang siapa yang awak takut? Isteri awak atau Allah Ta'ala? Suami awak atau Allah Ta'ala? Macam kita makan, tak ada logo halal, tak beli. Meragukan, tinggal. Tinggal benda tu. Tak sembelih, buang sungguh. Kena pula daging babi, campak habis. Babi sungguh, dia maki. Pasal haram. Nak makan, dia cek sungguh benda nak masuk dalam mulut. Yang dia tak cek ialah benda yang keluar daripada mulut. Apa dia? Kata-kata. Kata-kata dia tak cek. Dia maki orang, dia memfitnah, dia ngumpat, dia menghasut. Yang tu tak ada dia cek. Bak makan dia cek. Halal haram, halal haram, halal haram. Bak mengata tak pernah dia cek. Kau suka mulut dia, nak keluar apa pun. Ini perangai manusia ni. Baik, yang keempat. Sembahyang orang yang makan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Al-mas, kerasukan. Al-mas tu maksudnya kerasukan. Dalam Quran sebut tu. Orang-orang yang makan riba, tidaklah dia berdiri di hari kiamat melainkan macam kerasukan syaitan. Mari hari ni orang sebut mana ada histeria, mana ada kerasukan, dia stres. Jadi bila dia stres, gelombang dan tu dia mempengaruhi perasaan dia. So dia akan melakukan sesuatu ya di luar tindakan dan kawalan dia. Dan ini kita panggil ya sebagai histeria. Sebenarnya tidak ada apa-apa pun, cuma dia ada gangguan mungkin perasaan dia sedikit tertekan ataupun anxiety ya. Nampak ni pakar bercakap, saya ajuk ya. Dalam Quran kata ada kerasukan. Orang yang makan riba di hari kiamat tidak akan bangun melainkan macam orang yang kerasukan syaitan. Jadi ada yang histeria, ada yang kita sebut sebagai stres. Dengan sebab dia stres, dia menjerit. Dan ada yang mengada-ngada. Baik. Kita nak tahu dia kerasukan syaitan. Macam mana nak try? Surah Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Okey, kita tengok reaction dia. Apa reaksi dia? Katalah budak tu duduk menjerit. Oh, duduk menjerit. Abang, anak kita menjerit ni. Tak apa anak jiran, tolonglah haji, haji orang masjid, tolong tengok anak saya. Kita pun tengok anak dia waktu duduk menjerit tu. Tuan haji tak baca apa-apa ke? Dak hang suruh tengok, aku tengok. Jenis pak haji bodoh, tak ada suruh tengok. Jadi apa yang tuan-tuan nak baca selain daripada tengok? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dia buat bodoh budak hak nyurin. Maknanya dia tidak kerasukan. Ayat ni termasuk di dalam 10 ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Ayat bagaimana Allah menghalau iblis daripada syurga. Kalau tuan-tuan berani, tuan-tuan try hafal ayat ni, baca pada orang yang kerasukan.
Bila kita baca ayat ni, dia tengok muka kita, lagi terbeliak mata dia. Ah. Kadang-kadang dia mengundur pula, tolong, tolong, tolong. Maknanya dia kerasukan. Atau lagi dia melawan, terbeliak mata dia. Lagi menjerit. Nah, itu kerasukan. Dua. Bagaimana kita nak tahu dia kerasukan ataupun tidak? Leha, telefon hospital bahagia tanya rambutan, hantar ambulan, tolong hantar ambulan ni, ada orang ni dia macam gila lah, minta tolong hantar. Boleh hantar ya? Okey, telefon hospital Seberang Jaya dulu. Kemudian hospital Seberang Jaya akan hantar ke hospital bahagia tanya rambutan lah. Maknanya dia hospital bahagia ambil lah ya. Tuan-tuan buat-buat telefon, padahal tak telefon pun. Serta merta berhenti. Dia tahu. Yang ni selalunya budak-budak asrama nak balik rumah. Jadi nak balik rumah pasal teringat kat mak, teringat kat tomyam, teringat kat handphone, buat-buat masuk hantu. Saya kalau budak-budak saya dulu jerit macam tu, tak susah lah. Buat-buat telefon. Ya, doktor ni Ustaz Kazim lah. Ada pelajar saya ni histeria. Boleh lah hantar ambulan. Hospital bahagia. Ya. Masuklah buat sekretarik ke, buat gila ke, macam mana? Dan lega. Allah. Tak suruh mengucap pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, lega lah. Tapi tidak. Dia bohong tuan-tuan. Dulu-dulu orang nak tahu dia tu masuk hantu ke tidak, dia ambil lada hitam. Boh celah kuku dengan celah isi ni. Tekan lah. Tekan kuat-kuat. Cakap. Siapa tuan hang? Cakap. Tak mau, sakit. Memang sakit lah tahu. Yang tak masuk hantu pun sakit. Mari saya tekan kat tuan-tuan. Lagi dia cakap, lagi Tok Bomo tu tekan. Menjerit lah kawan tu. Bila kawan tu menjerit, sakit. Dia akan jadi hujung. Nak cara nak melepaskan diri daripada lada hitam tu apa? Cakap. Nak melepaskan diri siapa dia? Dia akan bagi tahu apa yang orang tu nak. Cakap siapa tuan hang? Orang sini ya. Siapa dia? Ustaz Kazim dah. Ustaz Kazim buat dia. Tak pasal tuan-tuan. Bukannya susah nak tahu dia masuk hantu ke tidak. Sekarang ni ada gerakan batin. Bila ada orang nak tumbuk dia, pum, terlentang. Bila ada orang main serang dia, pum, terlentang. Terguling-gulin. Oi. Sekarang dah ada. Dulu nama dia Nasrul Haq. Tuan-tuan ni lapis muda, saya ni lapis tua. Saya tengok depan mata saya tuan-tuan, Nasrul Haq. Tahun 70-an. Pokok pisang lah. Dia bersilap-silap-silap. Putih-putih-putih, tumbang. Masya Allah. Ilmu apa ni? Saya masa tu mu'lan 7 tahun, 8 tahun. Duk tengok dia buat pertunjukan malam-malam orang belajar dia. Buah. Pom. Pom tumbang. Jadi hari ni jumpa balik ilmu ni. Kita duk tengok dalam YouTube banyak. Belajar. Pom tumbang. Main seorang dia tolak tumbang. Weh hebat ni. Main pensulat merah pula. Hak pakai rambut merah, baju merah tu. Ini bohong. Tak ada apa-apa. Ini semuanya bohong mereka. Macam-macam tuan-tuan. Dia tak jumpa lagi. Yang jumpa jenis Nasrul Haq tu. Ha, terbelah Haq. Ha. Diharamkan ilmu tu tuan-tuan. Depan mata saya. Ini sejarah. Lepas tu saya tak jumpa depan mata saya orang macam tu. Tetapi. Ayat 13. Surah Al-A'raf. Saya mengajak hari tu. Lepas satu masjid di. Apa nama. Belah-belah mata nyangguih tu. Belah masjid batu. Ada satu anak dia kata, Ustaz, mak saya kerasukan, boleh tak mari tengok? Saya kata boleh lah. Tengok boleh. Ustaz lah apa? Tengok kan yang sakit. Dia kata tolong tengok ni lah. Maksud saya tolong ni lah. InsyaAllah. Kalau tengok siapa dia tengok. Sampai di rumah dia duduk menjerit dah. Cakap siang. Tak tahu siang tak siang. Kadang bohong kan. Duduk pai. Semua boleh tahu. Lupa, main, pai, semua dia tahu.
Hak tu dia belajar kedai siam pun. Saya bila dengar dia duduk menjurit, duduk silat tu tuan-tuan, driver saya dengan PA saya kata, "Ustaz, boleh lah kami duduklah kereta, kami tunggulah ni lah. Tunggulah kereta lah." Oh, pandai nampak. Betallah kat aku. Masuk. Masuk-masuk dia tengok muka saya. Kamu pun mai juga Kazim. Baik. Kenal saya pula. Hantu siap ni. Saya baca doa ni. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Pom. Pelantin nama Allah. Ni, tak payah belajar pun. Nasrul Haq ke apa baca. Ayat ni tuan-tuan. Ni saya bagi pada tuan-tuan ni. Yang mari malam ni. Walaupun tak mari ramai duk tengok dalam TV dengan YouTube. Ambil kerasukan. Baik, balik pada ayat riba ni. Semayang bagus. Di mana? Masjid. Naik apa? Kereta. Kereta riba ke apa? Semayang, semayang. Tapi loan riba. Apa cerita bang? Semayang. Loan motor riba. Motor sekarang kan macam dulu harga 3-4 ribu. La 25 ribu. 100 ribu. Motor dulu kat cair Honda Cup lampu bulat. La tuan-tuan bergegar rumah. Dia press sekali motor tu satu taman cebur bumbung. Pram pa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 p
beli cash go, eh mana cash, hutang, mana ada duit. Hutang islamik ke apa? Islamik tak lepas kan? Anda kredit. Oh, kredit riba. Ha, riba. Tinggi sikitlah dia punya ni kan. Hei, dia bukan kan tau. Haram. Seolah-olah tak berdosa ya dia, apa kredit dia punya ni tinggi sikitlah rate dia kan. Allah kata aku perang tu. Siapa yang ambil rasuah, dia berperang dengan Allah dan Rasulullah. Wa ya'zanu harbin minallahi wa rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, Allah kata orang yang makan riba ni seolah-olah berperang dengan Allah dan Rasul. Mayang semayang. Ada orang tanya, ustaz, saya nak pergi umrah. Saya nak pergi umrah ni bulan 11. Lama sangat dah tak pergi, ramai yang nak ikut. Saya kata, jom pergi. Apa? Jom nak ikut, jom. Ustaz, saya tak ada duit, boleh buat loan. Nak buat loan pergi umrah. Riba ke apa? Nak pinjam duit mak tak apa, pinjam duit pak tak apa, tak ada riba. Tak ada riba. Hang nak buat benda halal, pergi buat benda haram dulu. Mana mahu? Memperak kata mana mahu? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan campur yang batil. Jadi tuan-tuan, yang mana ada unsur riba dalam rumah kita, harta benda kita, buang siap-siap supaya semayang diterima. Kalau tidak, sia-sia. Duduk dalam kubur, tanya mana semayang aku? Di hari kiamat mana tanya, ya Allah, mana semayang saya? Ya Allah, nak semayang apa? Hang makan riba. Handphone beli riba, peti air riba, tilam riba, katil riba, kain batik pun riba, tiga kali bayar. Mah pun riba. Dulu-dulu mak kita duk beli mah lima kali bayar. Riba tu, riba. Pasal apa? Mah mana boleh beli hutang. Tak apa, bayar lima kali, tak apa. Semayang rajin, tapi barang mah riba. Yang kelima, sembahyang orang yang menyamun pencuri, as-sariq, as-sariqah, pencuri. Sembahyang ditolak. Di mana mencuri, ustaz? Mana-mana. Yang paling-paling kecil, curi di masjid, ambil lidi buh gam, jolok dalam tabung. Tu nama dia memancing. Mana Adin? Mancing. Dapat ah? Ha? Dapat. Lepas ha, seminggu. Lepas ha, seminggu tak ada. Sebab tu tuan-tuan tengok dulu-dulu tabung tu semua bekas gam dekat muncung ha, orang duk jolok duit tu. Kita pun duk tengok, main mana harta hitam-hitam ni tanpa rupa gam dia jolok, tarik, jolok, tarik, jolok, tarik. Tu penyamun kecil-kecilan.
penyamun besar-besaran rasuah, penyamun besar-besaran khianat, pecah amanah, penyamun. Yang keenam, sembahyang orang yang makan yang haram, dari anak yatim, duit curi, duit jumpa. Dia masuk kereta, elok dia parking kereta, tengok tempat parking sebelah, dompet. Tengok kiri kanan, tengok kiri kanan, tak ada orang, dia pergi dekat dompet tu, dia pijak dompet. Kemudian dia tunduk, buat-buat pembetul tali kasut. Dia ambil dompet pelan-pelan, buang dalam poket. Masuklah kereta dia balik. Tengok, alhamdulillah, rezeki. Perlu tak, alhamdulillah. Dia mumpi maiden, beli beras, beli gula, buat balik ke anak-anak, coklat kendos, sugus, buat balik ke anak. Anak pun melompat, ye ye sugus, ye ye kendos. Anak makan hak haram, isteri makan beras haram, dia buat benda yang haram. Kemudian minta, ya Allah, jadikanlah anak aku soleh, ya Allah. Jadikanlah isteri aku solehah, ya Allah. Nak soleh apa? Duk sumbat benda haram ke dia? Tipu orang. Jadi skamer. Duk menega, sukat dan timbang tak betul. Yang duk jual kereta, menipu. Menipu pada pelanggan. Pi ubah dia punya meter mileage. Yang tukang beli kereta tengok, tahun bila ni? Tahun ni tahun 17. Tapi mileage rendah bang. Mileage cukup cantik bang. 30,000 bang. Owner dia orang mana? Owner dia dulu orang tua. Jenis tak berjalan sikit gaut, dia beli-beli kereta dia simpan banyak. Oi, 5 tahun baru 20,000 tu. Ha tu abang, cantiklah kita. Saya kedai saya bang cakap terang bang. Jenis hak teruk mileage beratus ribu memang kata DJ kita pun nak jaga customer kita bang. Padahal dia pergi rombak. Nampak benar nipu. Satu kereta komisi 4-5 ribu, haram nipu. Sebab tu kita hak beli kereta ni kena cerdik. Jangan jadi bodoh kan? Macam mana nak tahu meter yang diubah? Macam mana nak tahu kereta hak dah terbalik pak tayar di atas? Accident. Tangan ada, otak ada, ketuk lah. Jangan ketukkan kepala, ketukkan tangan. Ketuk tengok bunyi zinc ke bunyi simen. Semua dia beritahu. Jangan tengok cat tu lawa tu. Cat lawa. Tusah tengok hak tu. Bumbuhung banyak tentang zaman lah. Macam-macam hak menegang online. Kita beli dekat dia apa nama bangku. Murah RM29 9 kupang. Tunggu punya pos minggu sampai. Kecil. Buka bungkusan dia kecil tu. Hei, apa silap hantar ha? Aku hang beli kerusi. Ha tu, kerusi. Tahu kecil sangat. Tak cuba abang cek balik handphone abang. Cuba tengok balik. Besar mana kerusi tu? Sama tak dengan saiz hak saya hantar tu? Oh jahatnya tuan-tuan. Oh, memang kecil dia ikut sehat dalam katalog dah. Dulu-dulu orang kampung ni lurih bendui. Tuan-tuan ingat tak dulu ada orang masuk kampung-kampung bawa katalog pinggan mangkuk. Satu set pinggan mangkuk daripada kecil sampai ke pok. Cucu cicit tu dia penuh. Dia bubuh dalam mangkuk tu kacang, dia bubuh dalam mangkuk tu buah apple, buah limau. Yang mak kita pun beli, ambil ni 150 sampai minggu depan sampai. Mak kita cari, mana dia kacang, mana dia harta. Apple limau mana? Dah makcik beli, mana ada beli apple dia? Dah ha, tunjuk dekat aku hari tu ada apple, ada limau dalam mangkuk tu. Aku beli pasal apple tu, bukan pasal pinggan tu. Sebab tu tuan-tuan, kita akan belajar nanti apa hukum orang yang mengiklankan barang tapi bukan dengan betulnya. Iklan tak seperti mana yang sebenarnya. Dulu ada iklan suami dia jadi angkasawan.
isteri dan unit kawalan di bumi ni duk cari suami dia, lost contact, tak dapat, tak dapat nak contact angkasawan di angkasa. Isteri dah gelisah dah, manalah laki aku, buat apalah laki aku. Tiba-tiba isteri dia bangun, dah cuba telefon bimbitnya, pegawai-pegawai dekat unit kawalan tu pakat duk telefon. Suami dia tengah makan pisang. Halo, kami mampu menghubungi anda walau di mana jua anda berada. Tu iklan. Padahal duk di kampung kita, line tinggal satu bar. Saat ada, saat tak ada, saat ada, saat tak ada. Tapi yang iklan dalam radio, dalam TV, kami mampu hubungi nu sampai ke angkasawan tu. Kita pun pergi belilah line dia. Bila beli tuan-tuan, kita jadi sawan, bukan angkasawan. Apa hukum tu tuan-tuan? Ada tak termasuk ni benda yang haram ni? Tak jadi haram, jadi syubhah perniagaan. Oh, belum masuk lagi influencer yang duk jual produk macam-macam. Gunakan produk ini, dia mampu mencerahkan wajah anda dalam tempoh 5 hari saja. Gunakan. Masuk 10 hari muka pun tak ada. Gelai habis daging ni. Dia bubuh bahan kimia apa, memang putih. Hari pertama putih pun dah. Masuk hari ke-8 merah, lepas merah hitam, lepas tak keluar rumah dah. Hambuh produk apa ni, timbang kilo ke apa? Jaga-jaga tuan-tuan. Kita tertarik dengan duit dia yang bertimbun. Siapa yang nak order cepat ni, banyak orang order ni, duit bertimbun-timbun, berkupu-kupu. Rupanya duit 100 hak depan, hak belakang tu semua retak, retak kosong semua. Berhati-hati tuan-tuan ni, orang hak menipu ni, dia dapat duit haram dengan perniagaan dia. Mai sembahyang pula, lagi tak diterima sembahyang. Yang ke-8, yang ke-7, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Sama lah. Tuan-tuan mungkin tuan-tuan tak jumpa lah orang hak makan babi, orang Melayu kita, Islam kita. Saya jumpa sebek tak salam kena perempuan, dia kata, "Ustaz, saya makan babi." Menung tuan-tuan, anak darah, bukan janda. Mari kat saya nak buat petua macam mana nak hilang ketagihan makan babi. Allah, Ustaz, saya suka makan babi, Ustaz. Bukan babi, babi. Bau nampak kotor. Kalau hang sebut babi, bunyi macam habi. Habi, babi, nampak halus sama. Sebut babi, bau nampak geram kan. Saya ni Ustaz ketagih babi. Ha, baru betul, nampak kotor tu. Yang kau makan buat apa? Dia orang Semenanjung, pergi kerja seberang. Tak belah sana. Tak duduk Semenanjung, kerja belah sana. Kawan dia, orang-orang hak makan tu, waktu rehat tengah hari, makan ke mana, makan kedai ni, makan kawan ni. Dia Islam, dia halal, kawan-kawan dia ikut. Mai satu hari, kawan-kawan dia tak Islam, dia kata, "Jomlah, jom kita orang, kita orang sini makan, banyak sedap." "Eh, tak boleh, saya tak makan itu pork semua." "Ini you tak nak pork pun tak apa, you ambil sajalah. Veggie pun you boleh ambil." Mula-mula makan sayur gitu. Tengok kawan duk makan bagus punya tuan-tuan babi, seruk-seruk. Sambil duk makan, sambil duk nyembang. Tempiah gamaknya babi kat muka dia. Try. Sedap. Makan dulu. Makan-makan sedap. Ah, itu punca. Sampai dia beli babi kat market, simpanlah peti ais dia. Malam-malam lapar buat nasi goreng. Nasi goreng babi. "Kau tak geli ya?" Saya kata dia, "Kau tak geli ya?" "Ah, ini yang datang jumpa Ustaz, minta Ustaz ubatkan ketagihan saya makan babi." Allah, kau eh. Kita ni sebut babi pun nak geli, beremang. Tuan-tuan kalau naik di highway, lori babi potong, naik motor pula macam, lori babi potong, dengar habuk-habuk sedak semua turun, berhenti pun kita.
babi betul. Memang babi apa? Marah. Tuan-tuan tengok tak motor, budak-budak motor di highway tu. Kalau depa nak bagi laju, depa ikut belakang lori. Tu rapat dengan lori tu, nak jimat minyak. Tapi lori babi depa tak ikut tuan. Tobatlah hum tak ikut. Punya tak suka kita dengan babi ni. Tapi ada orang kita hari ni tuan-tuan, tak makan babi tak boleh duduk. Allahu akbar. Subhanallah. Kita dengar kak tadi makan babi, kita geleng kepala. Geleng kepala. Tuan-tuan dah siasat ke makanan yang kita makan tu free from babi ke? Gula-gula kita, makanan kita, kek kita, fish ball kita, fish cake kita. Memang kita tak makan babi. Tapi berapa banyak makanan kita diusahakan oleh orang kafir. Dah makan 2 tahun baru diisytiharkan tak halal ada babi. Anak-anak kita duk makan gula-gula apa tau. 3 bulan dah duk balik sekolah makan. Balik sekolah makan. Mai Jabatan Agama kata benda tu haram, halal, tak halal, ada mengandungi babi. Allah. Baik. Kemudian sembahyang orang yang menjual yang haram. Dia jual apa? Gula sawah. Dia pasang perangkap. Babi masuk. Dia panggil orang hak makan babi, mai tembak. Pom, mampus babi hutan. Buh, atas raga motor dia belakang seat naik pi pekan. RM50. RM50 tu haram. Saya duduk di kampung, apa yang saya tengok? Saya tengok lori pickup. Dulu nama dia Storm. Hilux tak ada ke? Storm lah dulu Mitsubishi. 4-5 orang duduk di belakang. Duduk pegang sambil duduk tengok depan. Ada duduk kiri kanan pegang. Pi mana puak-puak ni? Rupanya pi tembak babi. Sehari petang balik. Babi tu pula tutup dengan daun pisang. Yang duduk belakang tu orang kita. Hak duduk depan tu orang hak ni lah, ada makan babi. Apa kena mengena orang kita ni? Rupanya mereka ni adalah pasukan sorak. Tuan-tuan ingat pasukan sorak ni ada tengok bola ya, pasukan sorak eh. Tengok babi pun ada sorak. Hang duduk sana, hang duduk sini, hang duduk sini. Sorak, hu 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 hu. Babi tu takut, lari. Pom, dia tembak. Masuk lagi, babi. Hu hu hu, dia panggil babi tu takut. Upah sorak tu tuan-tuan, RM1 dapat. Yang tu pun haram tuan-tuan. Dah kalau ustaz boleh bagi saya 100, tak apa, saya tak sorak dah. Kan masalah tu, masalah dia tak boleh. Hukum dia haram. Han jual benda haram. Okey, lainlah kalau benda tu ada manfaat. Walaupun tak dimakan, tapi ada manfaat, tak apa. Han jual apa? Jual cacing, nak buat apa? Mancing ikan, tak apa. Han jual apa? Kucing. Tak apa, sah jualan dia. Pasal apa? Pasal kucing tu jaga rumah. Han jual apa? Rimau. Ha tu kena cek balik. Rimau ada faedah apa? Dia boleh belah tak rimau? Belah, tengah dia tak ada makanan, dia makan hang. Bomba mencari duduk dalam perut dia. Ada benda hak boleh jual walaupun tak dimakan. Walau tu benda tu haram dimakan, tapi kadang-kadang harus dijual sebab ada manfaat. Seperti menjual beruk pandai. Educated beruk nama dia. Diplomanya. Beruk tu diploma banyak pokok. Banyak. Ayat. Ha. Nampak tu. Tokil tukang beruk. Kiri. Tengok. Dia buat. Kiri. Nampak tuan-tuan. Pernah tengok orang mengajar beruk. Di kampung saya dulu, tukang mengajar beruk nama dia Lee Cedih. Mana hak tangkap beruk di hutan, dia tolong ajar. Sampai boleh panjat. Buat keluar pun. Nyok. Oh, pandai Pak Cik Lee. Jangan buat, duduk dia beruk tu.
Mai, mari berjalan. Sebab tu kadang-kadang dia pergi ambil upah pajak nyok. Beruk dia mesti dalam raga dia. Raga motor dia. Dia takkan duduk di seat belakang. Sebab bila kita panggil dia main panjat pokok nyok, orang hak panggil dia kata, ha, beruk sampailah. Kalau dia tak di belakang dia, dia beruk. Faham tak? Sebab tu dia kena duduk dalam raga. Ha, beruk sampailah. Tak apa, beruk dia hak depan. Sebab tu dia boleh beruk depan. Baik, beruk jenis tu boleh jual. Pasal dia ada manfaat. Dia pandai panjat nyok. Tapi beruk hak baru ditangkap, hak bodoh lagi tu, tak tahu apa, duduk lautan lagi tu, jangan duduk jual apa. Sebab dia tak ada manfaat. Dia makan orang, dia tokok orang, dia gigit orang, dia pandai. Ha, tu kena tengok mana benda yang ada manfaat, benda yang tidak ada manfaat. Baik. 9, sembahyang hamba yang lari daripada Tuhan. Dalam kitab lain dia sebut sembahyang yang ke-9 ni menempati seorang suami yang saja tak mau bagi nafkah pada isteri dia. Kalau kita buka yang lain, duit ada, kerja ada, tak bagi nafkah. Sembahyang rajin, malah yaman, tak bagi nafkah pada hak isteri dia. Yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau yang bertutur dengan marah kepada suaminya. Subhanallah. Akak-akak kita tadi duk dengar hak nombor 1 sampai nombor 9 duk hangguk. Saya kena kat orang lain, mai kena hak 10. Tak guna tu. Baru aku bergaduh dengan laki aku nak turun masjid ni. Suami tak pun nak dengar. Sehari nak semayang isyak sini ke, nak perhabis balik ke, macam mana? Tak dengar suami tu. Nak sembahyang kan, nak dengar ceramah kan, lepas maghrib balik kan nak dengar ceramah lo. Buat bodoh kan. Oi, orang tanya ni, nak sembahyang sini kan, nak balik kan, nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Dia pekak. Tak apalah kuat tinggi pun pasal dia pekak, tapi jangan dengan benci. Tak lah, makcik tak benci Ustaz. Oi, makcik kena tinggi suara pasal dia tak dengar. Betul, saya terima. Tapi cuba makcik ulang balik dialog selepas tu. Nak sembahyang maghrib sini kan, nak tunggu sampai habis ceramah. Suami pekak tak dengar. Oi, nak sembahyang sini kan, lepas tu balik ke, kan nak tunggu sampai habis ceramah. Pekak payah sungguh. Nampak. Tadi akak kata, akak cakap kuat sebab dia pekak. Hak lepas tu, tu tak ada kena-mengena dengan kepekakan, kebadakan suami tu. Akak pi kutuk dia, pi maki dia, bodohnya jadi pekak lah. Nampak tak? Yang tu yang jadi banyak tu, bertutur dengan kasar kepada suami dia. Habis tu Ustaz, kalau suami bertutur dengan kasar pada kami, isteri-isteri dia, ambil nombor 9 tu. Sama. Isteri untuk disayangi, bukan untuk dimarahi. Isteri untuk dijaga, dibelai, dia kasih, bukan dibenci. Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kalau kamu rasa kamu sayang isteri kamu, belah elok-elok. Kalau dah rasa tak boleh hidup dengan dia, pi lepaskan dia baik-baik. Jangan pukul dia, jangan seksa dia. Banyak benda dia boleh buat lagi kalau kamu lepaskan dia. Kadang-kadang dia lebih senang hidup seorang dia. Kadang-kadang dia dapat jodoh yang lebih baik daripada awak. Islam ajar pada kita kebaikan. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang, insyaAllah tandakan di situ. Sekadar itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf.